rindu lama. Tes satu dua. Love your curve and all your edges. Love your
for vacant perfection. Sasa kelompok panegara Kota Mataram kuntil lir dendang istri Tenggara Barat. Yang kami hormati pimpinan Australian Aid Indonesia, yang kami hormati koordinator Badan PBB Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati pula. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله يا حميد Tuhan yang maha terpuji, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Gedung Pusat Data Bali itu dalam kosakata bahasa Sasak, Bali itu tuh artinya rumah kita. Ini adalah semula merupakan gedung milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya direnovasi dan dibangun baru beberapa tambahan ruangan, termasuk pengadaan peralatan yang pembiayaannya seluruhnya bersumber dari bantuan hibah Australia Indonesia Partnership for Decentralization (APD) Outside Indonesia senilai sekitar 2 miliar rupiah, serta kelengkapan buku-buku bacaan untuk perpustakaan, bantuan dari Bakti. Dua, konsep pusat data Bali itu ini adalah
harapan kolektif untuk menghadirkan sebuah pusat data yang mampu menyediakan dukungan data dan informasi yang handal, akurat, dan dapat dipercaya. Selain diperuntukkan bagi kepentingan perencanaan pembangunan yang lebih baik, efektif, dan tepat, juga sebagai bentuk pelayanan dan dukungan kepada multi pihak yang membutuhkan data dan informasi tentang Nusa Tenggara Barat secara memadai. 3. Pusat Data Bali ITE ini akan menyediakan data dan informasi pembangunan Nusa Tenggara Barat, juga menyediakan buku-buku penting yang dibutuhkan masyarakat NTB untuk memperkaya hasanah pengetahuan di ruang perpustakaan. Berbagai fasilitas itu dilengkapi juga dengan fasilitas akses internet dan wifi gratis diperuntukkan bagi publik secara luas. Mataram, a joint project of the Australian-Indonesian Partnership for Decentralization and BAPADA NTB. On behalf of the UN, we're grateful to be affiliated with this project through our new partnership with AIPD. Global Pulse Jakarta is a joint project of the UN and the government of Indonesia at the United Nations and with the government of Indonesia, through which innovation is tested and trialed for new approaches to development challenges. And quote, today we are swimming in an ocean of real-time information. Much of this data contains signals that are relevant to development. We must use it to tell us what is happening while it is happening, unquote. Ladies and gentlemen, the data revolution is here. Let's embrace it for the betterment and the better progress of programs and future, for the quality of life for the people in Indonesia and NTB, whom we all serve. Terima kasih. Australia sejak lama memiliki hubungan yang erat di dalam kerjasama pembangunan dengan Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan harus bicara, ini kali kedua saya di sini di NTB, dan suka sekali, indah sekali. Balai ITE ini adalah simbol konkret yang menandai adanya banyak program kerjasama antara Australia dengan Indonesia di Provinsi NTB ini, dan tempat ini akan menjadi titik penting untuk koordinasi program-program tersebut. Saat ini, tim pusat data Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah terbentuk. Tim pusat data ini ditunjuk berdasarkan SK Gubernur dengan memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola data dan informasi pembangunan. Mulai dari hari ini, kedua program tersebut akan menempatkan tim dan sumber daya yang lain di NTB untuk melengkapi dukungan Australia yang sudah ada. Dan tentu kedua program tersebut akan memanfaatkan fasilitas pusat data ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf program DFAT di NTB, termasuk tim Yayasan Bakti atas kerja keras dalam persiapan acara hari ini dan semua upaya dalam pelaksanaan program kita di NTB. Demikian dan terima kasih. Bapak-Ibu, saudara sekalian, tentu saya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi program ini, yang dengan pemikirannya, dengan diskusi-diskusi yang dilaksanakan, kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa kita di Nusa Tenggara Barat ini membutuhkan satu pusindeks pembangunan manusia. NTB ini terus-menerus berada di posisi yang masih bawah dibanding provinsi lain. Ternyata dari indikator-indikator yang menentukan IPM itu, NTB memang masih lemah, khususnya pada indikator literasi atau angka melek huruf, serta
usia harapan hidup. Nah, untuk melek huruf, ada contoh yang sangat nyata bagaimana kita perlu segera mengkonsolidasikan data yang ada. Dari data internal pemerintah daerah, kita itu sudah menyelesaikan permasalahan buta huruf itu sampai pada tingkat 96%. Nah, saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan adanya Balai ITE ini, Balai ITE itu bahasa Lombok Pak Douglas ya. Balai itu meaning house, ITE itu us, jadi our house. Ini rumah kita ya. ITE informasi, teknologi, edukasi. Nah, tentu namanya ini rumah kita, seluruh pihak ya, para pemangku amanah, tidak hanya pemerintah daerah, itu silakan memanfaatkan apa yang ada di sini. Semakin banyak yang memanfaatkan, maka semakin bergunalah sarana ini. Terima kasih, dan dengan bersama mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini Balai ITE resmi dimulai penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peresmian ditandai dengan pemukulan gelang beli oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat didampingi pimpinan Australian Aid Indonesia, Koordinator Program PBB untuk Indonesia, dan Kepala Bepeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dilakukan dengan penandatangan tempat peresmian balai ITE oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dilakukan dengan penandatangan tempat pusat peresmian balai ITE. Bapak ada di Shuma.
Kita suruh putar arungnya, nanti misalnya kalau ada ini apa kebaatnya kita kasih dia baca lainnya dan dia sendiri. Ini yang pertama, terus yang kedua pertama grup biar lengkap boleh ya, ular tangga. Jadi kita ada tabungnya, ada nomornya. Misalnya dia di 6, kita mulai dari angka 1 misalnya di sini, dia naik sini. Misalnya kalau nomor 6, nah nanti dia yang itu dia yang akan kemana aja nih? Sudah ke Dongo, sudah ke Sumbawa Besar, kasih hadiah. Nanti kasih hadiah. Baik, terima kasih. Ya, silakan.